Hai kawan-kawan semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe di bawah agar saya dapat semangat dalam membuat video lainnya. Terima kasih dan selamat menonton. Meledakkan Istana Granny. Pada suatu hari, waduh, muncul apa tuh guys? Waduh, itu pocong guys. Hah, pocong? Kata SpongeBob. Loh, kok hilang? Kata SpongeBob. Wah, waduh, tiba-tiba langsung muncul di depan muka si SpongeBob, teman-teman. Rasakan ini, kata pocongnya. Waduh, langsung bersinar dari kepalanya, teman-teman. Kenapa ya? Oh, tidak. Waduh, SpongeBob kenapa, guys? Dia langsung jatuh, guys. Hey, what happened? Aduh, waduh, SpongeBob ada di mana nih, guys? Ada di sebuah ruangan, ya. Waduh, woi, tolong bukain dong, panas nih di dalam, kata si SpongeBob. Waduh, itu apa guys? Ada setan guys. Kamu siapa? Kata SpongeBob. Aku ditugaskan di sini untuk mengawasimu. Woi, hello, ya benar saja. Jangan ngurung di sini, panas tahu. Hah, banyak bicara kamu ya. Waduh, si SpongeBob dipukuli kepala pakai itu guys, pakai kunci ya. Waduh, parah banget guys. Aduh, kata SpongeBob. Wah, lagi duduk tuh. Mending gue langsung sikat aja, kata SpongeBob. Oke, sikat dia. Oke, teman-teman semuanya. Hai guys, Sampurasun dan kembali lagi di channel Krisna Sugilar. Oke guys, di video kali ini kita akan memainkan misi SpongeBob menghancurkan istana Granny, teman-teman. Nah, pertama-tama kita akan hajar saja ini para penjaga Granny, teman-teman. Mereka ini adalah anak buahnya Granny, teman-teman. Waduh. Oke guys, kita langsung hajar saja mereka ya. Nah, ini dia satu lagi guys, masih hidup. Dia ngapain tuh ya? Oh, kita hajar, teman-teman. Kita hajar sampai mampus dia ya. Oke, oke. Mati kamu, mati kamu. Oke, sudah selesai, teman-teman. Oke, kita kesini, teman-teman. Waduh, kita kesini ya. Kayaknya ada tombol nih. Waduh, itu ada tombol, guys. Tombol menuju kemana tuh? Oke, SpongeBob pun mulai menekan tombol di situ, guys. Oh, tolong sebutkan kata sandinya, katanya. Waduh, ada kata sandinya, teman-teman. Apa kata sandinya? Sorry, 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 strawberry, katanya. Kata sandi sudah diterima. Waduh, ternyata kata sandinya seperti itu ya. Loh, kok gue di sini? Kata SpongeBob. Waduh, di mana itu? Nah, itu ada pintu keluar ke sana. Oke, kita ke sana aja, teman-teman. Loh, kok gue? Loh, kok ketutup sih? Kata SpongeBob. Waduh, kok jalannya ketutup ya? Wah, waduh, itu muka Granny, guys. Langsung muncul muka Granny, guys. Kita ke sana. Oke, teman-teman. Kita ke sana, namun sebelum itu aku minta dong kepada kalian semua sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa untuk like dulu video ini dan jangan lupa untuk di-subscribe ya, teman-teman, dan jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Oke, oke teman-teman, kita langsung lanjut lagi, teman-teman, ke sini. Kita langsung ke markernya. Kita ke sini lagi. Waduh, ini kenapa tertutup, teman-teman? Kenapa ruangan jadi tertutup semua ya? Kenapa ini, ada apa? Jadi ini adalah rumahnya Granny, teman-teman. Ini istananya Granny, teman-teman. Waduh, serem banget, teman-teman. Hei, ini tempatnya kok makin sempit, kata SpongeBob. Iya, kenapa ini tempatnya makin sempit ya? Ke pintu. Oke, kita ke pintu, teman-teman. Di mana pintunya? Ini bukan sini. Oh, itu guys. Ini sini ternyata. Waduh, ini bekas penjara kayaknya ya, teman-teman. Jadi istananya Granny, teman-teman. Waduh, serem banget, teman-teman ya. Oke, kita ada di dalam gudang. Gudang apakah ini? Oke, kita akan melihat-lihat dulu. Di sini ada jalan gak ya? Di sini gak ada. Itu bukan. Kita ke sini. Di sini juga gak ada. Kita ke sini. Oke. Waduh, duh. Kaget, teman-teman. Ada Granny, langsung muncul wajah Granny ya. Oke, teman-teman, kita ke sana aja. Kita ke mana? Ke sini nih. Kita menuju ke sini. Di sini akan ada apa? Ke dalam. Oke, di dalam. Oh, ada tangga di sana. Siapa tahu itu adalah jalan keluar. Oke, teman-teman, kita ikuti saja tangganya. Oh, ini tangganya kok mentok sampai sini ya? Ke atas kemana ya? Oh, ternyata ini dia, guys. Di mana lagi nih gue? Kata SpongeBob. Oke, guys, sebelum kita lanjut, kita akan keliling-keliling dulu. Ini ada di mana sih? Jadi ini istana Granny, teman-teman. Waduh, istana Granny punya studio musik ya, teman-teman. Waduh, si Granny juga hobi bermusik dia, guys. Kita ke sini. Oh, ini adalah koleksi CD-nya Granny, teman-teman.
Lihat banyak banget kaset-kasetnya di sini ya teman-teman, koleksi kaset si Granny. Waduh, Granny ternyata pencinta musik juga ya teman-teman. Oke teman-teman, kita ke sini. Waduh, itu dia guys, Granny-nya guys. Dia sepertinya melarikan diri, kata anak buah Granny. Kalau ketangkap kita siksa dia sampai mati. Waduh, kalau gitu kerahkan seluruh tuyul untuk mencari orang itu. Waduh, baik bos. Waduh, jadi si Granny-nya adalah bosnya teman-teman. Granny adalah bos di istana ini teman-teman. Waduh, istananya penuh dengan hantu ya teman-teman, penuh dengan monster. Oke, ke dalam kita akan ke sana. Oke, kita ke sini teman-teman. Waduh, ini sopanya bagus-bagus ya. Jadi dia juga punya bar segala ya. Oke teman-teman, kita ke sini. Lalu kemana? Oh, ke sini. Dan di sini ternyata, waduh, muncul tuyul guys. Waduh, gimana ini? Mereka bawa gergaji mesin guys. Waduh, kita diserang guys. Oh, kita harus menghindar guys. Biarkan mereka saling menyakiti diri satu sama lain ya. Tuh kan, mereka saling menyakiti satu sama lain. Kita tidak perlu menyerangnya guys. Kita terus lompati saja mereka. Tuh kan, satu orang sudah tewas guys. Kita tinggal tiga lagi guys. Oke, kita loncat ke sini. Ayo kejar aku tuyul. Kita main kejar-kejaran. Sponsor mengajak tuyul kejar-kejaran ya, parah. Oke, tinggal satu lagi. Oke, kita hajar saja guys, satu lagi mah ya. Gampang, kita pakai kunci guys hajarnya ya. Pukul. Langsung tepar dia guys, satu kali pukulan ya. Ayo sini, pukul lagi sini, 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 sini. Sini, di sini. Pukul. Mampus dia. Loh, kok ada cahaya, kata SpongeBob. Waduh, cahaya apa itu, guys? Tidak. Aduh, SpongeBob langsung tepar, guys. Kenapa ya? Hah, di mana gue? Kata SpongeBob. Waduh, ada di mana, guys? Tangkap dia, kata Granny. Waduh, itu ada anak buahnya, guys. Itu si Granny-nya, guys, memerintahkan anak buahnya, guys. Wow. Dan oke, okay, jadi si SpongeBob bakalan diserang pakai 3 buah mobil truk guys. Waduh. Wah, waduh, langsung muncul jump scare ya. Oke, okay, seberapa lanjut. Oh, wow, SpongeBob pun meloncat guys dan ketiga mobil itu bertabrakan dan pasti akan meledak nih pasti. Dua, waduh, dan istana Granny pun meledak teman-teman gara-gara 3 mobil tadi yang bertabrakan dan selesai. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu ya misi kita kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.